الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المصطفى والمجتبى وعلى آله وصحبه إلى يوم النقبة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. جماعة صلاة عيد الفطر yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan puasa 30 hari kita. Sungguh tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita kecuali kita masih diberi kesempatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Tak ada artinya harta yang banyak bila kemudian kita tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Duduk kita di pagi hari ini, solat kita 2 rakaat dengan takbir 7 kemudian 5 di dalam setiap rakaatnya, itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana khatib sampaikan di awal khutbah tadi, kata Allah, wasari'u ila mawfiratin min rabbikum. Kata Allah, untuk menyempurnakan, untuk menguji dan mengevaluasi kita, apakah puasa kita selama 30 hari kemudian kita mendapat predikat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, maka mari kita perhatikan ayat, wasari'u ila mawfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan daripada Tuhan, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Selain di dalam surah Al-Baqarah, awal-awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kriteria orang yang bertakwa. Di ayat ini Allah juga memberikan kriteria orang-orang yang bertakwa. Nanti kita cek apakah kita ada dalam kriteria itu. Kata Allah yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wat tarai wal kaumina al ghayra wal afina 'anil nas. Yang pertama kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarai wat tarai. Orang yang bertakwa itu orang-orang yang mendapatkan sempurna puasanya itu, alladzina yunfikuna fis sarai wat tarai, adalah mereka yang mau berbagi hartanya, fis sarai, dalam keadaan lapang, wat tarai, dan dalam keadaan sempit. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan banyak di antara kita menyisihkan harta kita untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam waktu sekejap terkumpul uang 10 juta. Tapi
tapi ibadah kita, berinfak kita jangan berhenti di bulan Ramadan dan di hari raya ini. Karena predikat al-muttaqin yang kemudian surga, maukah dia berbagi dari apa yang dia miliki meski sedikit. Orang kaya berinfak 50 juta. Hartanya 1 miliar. Orang miskin berinfak 5 ribu. Tapi hartanya cuma 5 ribu. Masih lebih dahsyat orang miskin yang mau berinfak dengan 5 ribu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal kauni minal ghaib. Ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga, dan inilah momentum kita untuk menguji apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa, wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mau memaafkan orang lain. Idul Fitri, kalau kita nampak di depan kita yang ada adalah mohon maaf lahir batin, bukan memaafkan lahir batin. Al-Quran paling tidak ada 3 ayat yang berbicara tentang memaafkan, tapi tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang minta maaf. Idul Fitri adalah momentum kita untuk tidak meminta maaf saja, tapi kerelaan kita untuk memaafkan orang lain. Karena sesungguhnya minta maaf itu tidaklah terlalu sulit. Tinggal kita mengatakan, hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Lalu kita share ke semua kontak yang ada di HP kita. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian kita dengan cara mengucapkan itu kemudian otomatis kita akan memaafkan orang-orang yang salah kepada kita sebagai predikat orang-orang yang bertakwa? Belum tentu. Memaafkan jauh lebih sulit daripada meminta maaf. Oleh karena itu, sebuah hadis menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya orang-orang yang memberikan maaf. Suatu saat Rasulullah SAW duduk-duduk dengan banyak sahabat. Kata Nabi, akan datang kepada kita orang yang menjadi ahli surga. Lalu datang seseorang membawa sandalnya, masih ada sisa air di wajahnya dari wudhu yang dilakukannya. Keesokan harinya Nabi bersabda hal yang sama, akan datang kepada kita seorang laki-laki yang akan menjadi ahli surga. Yang datang adalah orang yang sama. Di hari ketiga juga sama. Nabi mengatakan ketika duduk-duduk bersama dengan sahabat, kata Nabi, akan datang kepada kita orang yang ahli surga. Dan yang datang adalah orang yang sama. Mendengar hadis Nabi ini, ada seorang sahabat yang kemudian datang ke rumah laki-laki tadi. Dia menginap di rumahnya 1 malam, 2 malam, sampai 3 malam. Lalu dia bertanya, wahai sahabatku, apakah gerangan yang engkau lakukan? Sudah 3 hari ini Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, bersabda, akan datang kepada kita, kata Nabi, orang yang ahli surga. Dan yang selalu datang itu adalah engkau dengan keadaan yang sama. Engkau bawa sandal, kemudian masih ada sisa air wudhu di wajahmu. Lalu kata orang ini, kata laki-laki ini, dia mengatakan, wahai sahabatku, engkau telah tahu aku tidur sebagaimana engkau lihat. Aku tak banyak bangun di malam hari. Aku tak banyak berzikir. Aku tak banyak membaca Al-Quran. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Tapi kata sahabat tadi, tidak mungkin engkau tidak mempunyai kebiasaan. Lalu dia berpikir, laki-laki ini berpikir, apalah yang kiranya yang saya lakukan. Lalu dia teringat, oh ada sahabat, ada
yang sering aku lakukan dan tak pernah aku lupakan. Apa itu wahai kawanku? Apa itu wahai sahabatku? Kata beliau, aku tak pernah tidur kecuali aku telah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa aku telah memaafkan orang-orang yang bersalah kepada aku. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaafkan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi orang yang bersalah itu terlalu dalam menyakiti hati kita. Tapi kalau kita menginginkan predikat orang yang bertakwa, apabila kita menginginkan menjadi ahli surga, maka tentu memaafkan adalah jalan lapang bagi kita. Siapakah orang-orang yang mesti kita maafkan, utamanya di hari yang fitri ini? Pertama yang harus kita maafkan adalah orang tua dan anak-anak kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber kesemberautan, sumber kesedihan, sumber ketidakharmonisan di dalam kehidupan kita adalah ketika kita tak mau memaafkan orang-orang dekat kita yang paling banyak salahnya kepada kita. Maka hari ini ketika kita pulang nanti, yang harus kita datangi mula-mula adalah orang tua kita, mama kita, bapak kita, ine kita, ama kita, selama ia masih ada. Mungkin orang tua kita ada banyak kata yang menyakiti perasaan kita. Mungkin ama kita terlalu keras mendidik kita. Mungkin ina kita banyak mencubit paha kita dulu ketika kita masih kecil, atau bahkan ketika sudah menikah, banyak sekali kata-kata yang menyakiti kita di hari ini. Di hari ini mari kita datangi orang tua kita untuk mengatakan maaf kepada mereka dan meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Tengoklah tangan-tangannya yang keriput, tengoklah wajahnya yang keriput, tengoklah kaki-kakinya yang hitam, kukunya, kukunya panjang, lupa untuk memotongnya. Datangi kedua orang tua kita. Bila kita menginginkan kehidupan yang baik bagi kita dan keluarga kita, minta maaf sekaligus memaafkan kedua orang tua kita. Mungkin dulu ketika kita minta mobil karena orang tua kita kaya, tak dikasihnya mobil sesuai dengan keinginan. Minta rumah, tak dikasihnya rumah. Minta pesta perkawinan kita semewah yang kita bayangkan, tak dikasihnya. Lalu kita menjadi sakit hati. Pasangan kita disakiti oleh orang tua kita. Mungkin itu bisa terjadi, tapi yang paling baik bagi kita, betapapun itu adalah orang tua kita yang susah payah, susah payah, tapi tak pernah mengeluh ketika mereka merawat, mengasuh, dan bahkan mengantarkan kita ke jenjang pernikahan. Tapi alangkah durhakanya kita di hari yang fitri ini, kita karena ada dendam warisan kepada orang tua kita, lalu kita tak mau datang ke rumahnya dan tak mau memaafkan kesalahan. Mungkin terlalu sakit, tapi betapa durhakanya kita bila kita tak mau memaafkan orang tua kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula begitu ketika kita menginginkan anak-anak kita sukses, maka di hari yang fitri ini maafkan anak-anak kita. Wahai orang tua, ama, ina, di hari yang fitri ini kita ikrarkan di dalam jiwa kita, maafkan anak-anak kita
apabila kita menginginkan mereka lapang jalan kehidupannya kini dan sampai di hari kiamat nanti. Jangan biarkan mereka mati. Jangan biarkan anak-anak kita menjalani kehidupan sementara kita tak merelakan. Jangan biarkan anak-anak kita berjalan sementara mereka masih membawa dosa kepada kita sebagai orang tua.